Beranam tu kita ambil gaji lagi. Ya. Saya ingin mengumumkan bahawa bantuan khas keuangan ditangguh ke tahun depan. Semalam di Sarawak dengan TPM, petang ini di Perlis. Tapi semua tempat saya lihat, kalau penjawat awam tu masih mengeluh. Saya belum beritahu KSN gini. Sebab dia nak sebut dia segan itu. Saya sebut, saya jawab RM2,000 dah dapat cukup. Jadi orang pun diam. Tapi dalam hati tu saya tengok berdegup. Jadi oleh itu, walaupun ya, saya mula tadi apa? Saya mula tadi kerangka besar, hutang sekian, defisit sekian. Perdana Menteri tak ambil gaji lagi. Ya. Tapi masalahnya real. Ya. Baru ni sekolah, persekolahan, kos sara hidup meningkat sedikit. Jadi minta saudara doa lah. Supaya politiknya stabil, dasar ekonomi jelas, pelaburan domestik dan asing bertambah, supaya kita boleh pertimbangkan. Jadi pada hari ini bersamaan 21 Ramadhan 1445, saya ingin mengumumkan bahawa bantuan khas keuangan ditangguh ke tahun depan. Okey, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Sekali lagi, peguam negara terlepas, termasuk lantikan kontrak, dan RM250 kepada semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran yang tidak berpencen. InsyaAllah saya telah maklum kepada perbendaharaan supaya BKK Aidilfitri disalurkan mulai Jumaat ini 5 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.